Sí. Halo. Oh, suaranya. so Ya. Tadi suaranya tak nak terdengar ternyata ya. Oke, okay. baik. Sudah mengingatkan ternyata suara saya tidak terdengar dari tadi. Tapi nggak apa-apa, Bapak-Ibu. Nah, uh, mungkin saya uh, sebelum saya serahkan kepada Bu Jentina, saya sampaikan kembali bahwa rangkaian WIB hari ini adalah serangkaian kegiatan hari Guru Nasional ke uh, hari Guru Nasional pada tahun 2023. Nah, untuk diskusi kita hari ini akan dipandu oleh uh, Ibu Jentina. Saya persilahkan kepada Bu Jentina untuk memandu diskusi kita hari ini ya. Baik. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan teknis di awal. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Terima kasih Bapak-Ibu yang telah uh, ikut hadir dalam kesempatan hari ini dari Studio Maya Iki Bali TV, saya Jentina Pakpahan, beserta tim kerabat kerja Iki Bali TV lainnya, mengucapkan Selamat menyaksikan, tetap di kanal IGI Bali TV, kanal pendidikan semeton Bali, media kreativitas insan cendikia semeton Bali. Baiklah, kita akan masuk dalam kesempatan kali ini. Kita akan um, hadir kembali dalam webinar IGI Bali, dalam sesi yang ke-... 11. Jadi pada kesempatan hari ini adalah rangkaian seperti disebutkan tadi webinar yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjadi program andalan dari pengurus wilayah IGI Bali. Topik yang dibahas menyesuaikan dengan perkembangan dan update informasi serta ketersediaan narasumber. Di samping itu IGI Bali TV juga membuka ruang kolaborasi dengan instansi, sekolah, lembaga pendidikan swasta, komunitas pendidikan dan termasuk utamanya para insan cendikia. Bentuk penyajiannya menyesuaikan dengan materi dapat berupa sosialisasi, talk show, tutorial, diseminasi, workshop, dan paket kegiatan workshop terstruktur. Seperti tadi disebutkan, kita akan melakukan webinar yang dilakukan sebagai serangkaian dari Hari Guru Nasional di tahun 2023. Kami juga mengundang para guru, kepala sekolah, praktisi pendidikan untuk berbagi praktek baik serta menginspirasi kita semua. Sekali lagi dari studio Maya Igi Bali TV, saya beserta tim kerabat kerja Igi Bali TV lainnya mengucapkan selamat menyaksikan tetap di kanal Igi Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali Media Kreativitas Insan Cendikia Semeton Bali. Baik, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini Bapak Ibu Guru yang telah hadir dan juga berpartisipasi di kanal Youtube Iji Bali TV Bapak Ibu Guru hebat pada siang hari ini merupakan suatu kehormatan karena saya diberi kesempatan untuk memoderasi dari sebuah kegiatan atau sesi yang sangat-sangat akan berguna bagi kita terutama di dunia pendidikan Hari ini kita akan membahas mengenai kekerasan berbasis gender online atau berbasis teknologi, yaitu sebuah bentuk ketidakadilan dan diskriminasi gender yang terjadi di ruang online. Bukankah setiap hari anak-anak dan juga kita, sebagai guru, terpapar di dalam ruang online dan ada banyak sekali? Tindakan atau juga perbuatan yang mungkin bisa menjadi tindakan kekerasan Pada saat kita melakukan aktivitas secara online di dunia maya Nah seperti apa jenisnya dan bagaimana cara menanggulanginya Untuk itu silahkan kita simak diskusi bersama Ibu Doktor I Gusti Unity MSI Ya, Beliau adalah Dewan Pakar Igi Bali Kegiatan ini dikemas melalui agenda WIB HGN 2023 sesi yang ke 11 dengan tema kegiatan pada sore hari ini adalah kekerasan berbasis gender online. Oke, okay. saya sudah melihat Ibu di layar, Bapak Ibu Guru juga pasti sudah melihat Ibu dia di layar. Om Swastiastu, Ibu Swastiastu, Selamat Suara saya. siang, Selamat ya, siang, Suara saya jelas. Sangat jelas ibu ya, terdengar di kasih. ruang kami. Uh, selamat baik. siang sekali lagi menjelang sore. Terima Apa kabar ya. ibu dia? Kabar, kabar baik pastinya. Oke, okay. Pasti terima, 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 terima kasih ibu. Ya, Astungkar. Terima kasih sudah mau bergabung dengan kami pada siang kesempatan hari ini. Selamat datang sekali lagi di studio iki Bali TV uh, dan ibu akan hadir untuk menyajikan sebuah materi yang menurut saya ini sangat penting bagi kita semua. Sambil ibu dia uh, bersiap-siap, nah saya mohon izin ibu untuk menyampaikan kurikulum VT dari narasumber hebat kita. Jadi um, silakan untuk ibu bersiap-siap. Saya ingin memberitahukan secara singkat ya karena banyak banget ini ya. kurikulum vitae dari Ibu cantik kita. Jadi nama lengkap dan gelar dari Ibu supaya saya tidak salah sebut adalah Dr. Anda Igusti Ayu Dian Unity MSi. Beliau lahir di Gianyar pada tahun sekian-sekian dan juga pada saat hari ini Ibu E, ternyata menyelesaikan program studinya dari Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Bisnis, pangkat dan e, saat ini menjadi Lektor Kepala dari Lembaga Universitas Mahar Mahas Saraswati Pasar Dan Ibu tinggal di daerah Denpasar yang tidak jauh dari rumah ya. Oh, ya? saya, Ibu. Oh iya, saya di Panjer, ah. jadi kita tidak oh, terlalu ya. jauh. Dan yang menarik dari riwayat pendidikannya. Beliau ini um, terakhir adalah menjadi alumni Oke, okay, sepertinya Bu Jeng Freeze Budi. <laughs> Budi. ya. 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 ya, Oke, saya lanjutkan sambil menunggu beliau ya. aman kembali sinyalnya. Ya. Uh, dia ini pendidikan terakhirnya adalah di S3 Universitas dan uh, ya. Pasar dengan jurusan ya. Ilmu Sumber Daya Laut. Nah, kalau terkait seminar, berarti hangout sudah banyak banget. Uh, uh, Gimennya? Kalau ujian sudah bisa kembali? Saya sudah balik, Bu. Sekarang terdengaran ya. Suara saya? Ya. Oke, okay. ya. baik. Okay. Tadi uh, tadi saya menyebutkan sedikit tentang dari sudah sambung ya Bu ya. Dan ada hal-hal yang menarik Bu dari CV Ibu ada dari lokakarya dan seminar yang se sebegitu banyaknya ya Bu ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa dari rangkaian riwayat CV yang mungkin Bapak Ibu juga bisa lihat di layar bahwa hari ini Ibu adalah merupakan narasumber terbaik dari Materi yang akan dibawakan hari ini karena kebanyakan dari sisi teknologi ya Bu ya saya melihat ya baik tidak berlama-lama nanti eh, para pemirsa juga dapat menyaksikan di layar mengenai riwayat dari eh, yang sudah ibu lakukan dan juga artikel yang dilakukan selama lebih dari lima tahun terakhir saya langsung saja ibu tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan dulu kepada bapak ibu peserta dari kegiatan ini bahwa anda dapat mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui live chat atau jika ingin berinteraksi langsung dengan narasumber kita nanti pada sesi tanya jawab silakan untuk mengajukan pertanyaan dengan format yang akan muncul di running text ya Bapak Ibu terlebih dahulu bisa dikirim ke nomor WA 08 lima Yang menarik lagi adalah penanya terpilih kami akan undang ke studio iki bali untuk langsung berinteraksi dengan kami. Oke, sekali lagi melalui nomor wa 085237413641 Baik, kita kembali ke ibu dia. Ibu dia dari yang tadi sudah dipaparkan melalui tayangan dari kurikulum VT, apakah Ibu sudah siap untuk menyajikan paparannya terlebih dahulu untuk kami semua? Iya, siap. Oke, Ibu. Baik, Bapak Ibu Guru, kita sambut paparan dari Ibu dia. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih, Ibu Jin. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo budaya untuk kita semua, rahayu, rahayu, rahayu dan selamat siang. Terima kasih tentunya kepada IGI Bali, kepada Ibu Ketua Wilayah IGI Bali yang mempercayakan saya untuk menyampaikan materi ini dan juga semua pengurus IGI Bali tentunya terima kasih sekali lagi kepercayaan yang diberikan kepada saya dalam hal ini untuk menyampaikan materi tentang kekerasan berbasis gender online. Kalau boleh saya berbicara hari ini di tengah maraknya di tengah luasnya jangkauan internet ya internet sekarang tidak saja di di kota sampai ke pedesaan sudah meneramah. Canggihnya perkembangan dan penyebaran teknologi informasi serta begitu populernya penggunaan media sosial baik banyak sekali aplikasi media sosial IG, Facebook, WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ini sudah menghadirkan bentuk-bentuk baru kekerasan berbasis gender. Nah, kekerasan berbasis gender online ini atau sering kita sebut dengan KBGO atau KBG ya yang Fasilitasi oleh teknologi ini sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata. Tindak kekerasan berbasis gender online ini harus memiliki niatan atau maksud untuk melecehkan korban. Itu biasanya berdasarkan gender atau seksual. Apabila tidak, maka kekerasan tersebut bisa masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online seperti itu. Nah, bentuk dari kekerasan online ini sangat penting perlu perlu kita pahami agar bisa membedakan agar solusi yang diberikan bisa lebih lebih tepat dan efektif tentunya. Nah, apabila KBGO ini terjadi Solusinya bukan semata untuk penegakan hukum seperti itu, ya, tetapi juga perlu adanya intervensi yang mampu. Bagaimana kita bisa mengubah cara pandang pelaku terkait dengan relasi gender dan seksual dengan korban, tentunya dalam hal ini, tanpa adanya intervensi ini, setelah menjalani hukuman, pelaku bisa saja tetap apa namanya memiliki cara pandang yang bias gender dan seksual. Nah untuk itulah barangkali kita perlu memahami apa itu kekerasan berbasis gender. Nah ada beberapa aktivitas yang bisa dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online. Yang pertama itu adalah Pelanggaran privasi, nah, pelanggaran privasi di sini adalah, misalnya, mengakses, menggunakan, memanipulasi, dan menyebarkan data-data pribadi, foto ataupun video, ya, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan. Kemudian doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang. Ini kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan tujuan-tujuan tertentu, misalnya tujuan-tujuan kejahatan lainnya seperti itu ya. Misalnya pelecehan atau intim, intimidasi di dunia nyata. Yang kedua adalah pengawasan dan pemantauan. Memantau melacak dan mengawasi kegiatan online ataupun offline seseorang, menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan orangnya ya. Kemudian bisa saja menggunakan GPS seperti itu ya untuk melacak pergerakan target lagi kemana dengan melacak GPS menggunakan GPS seperti itu ya. Juga menguntit ini juga adalah salah satu dari aktivitas yang dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender online. Kemudian berikutnya, perusakan reputasi atau kredibilitas. Nah, yang termasuk di sini adalah membuat dan berbagi data pribadi yang salah. Misalnya dalam hal ini, akun media sosial dengan tujuan untuk merusak reputasi penggunanya. Kemudian, juga memanipulasi atau membuat konten palsu, ini juga salah satu kekerasan berbasis gender online, mencuri identitas atau impersonasi. Ya, jadi misalnya mungkin berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi untuk merusak reputasi seseorang, ya, dan membagikannya secara publik seperti itu. Kemudian juga. Menyebarluaskan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang, membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang. Ini termasuk juga uh, pencemaran nama baik seperti itu, ya. Kemudian, yang termasuk juga kekerasan berbasis gender online, pelecehan. Nah, ini yang dapat disertai dengan uh, pelecehan offline seperti itu ya, uh, pelecehan berulang-ulang melalui pesan singkat, pria ya, perhatian atau kontak yang tidak diinginkan, kemudian uh, yang termasuk di sini adalah ancaman langsung, kekerasan seksual atau fisik, komentar-komentar yang uh, bernada kasar seperti itu ya, ujaran kebencian atau postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu, penghasutan terhadap apa namanya fisik seseorang ya. Ini tentunya termasuk juga konten-konten online ini yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual seperti itu ya penggunaan gambar-gambar yang tidak senonoh itu sering sekali kita lihat di media konten-konten media sosial yang eh, apa namanya eh, untuk merendahkan martabat martabat perempuan eh, kemudian juga menyalahgunakan mempermalukan perempuan karena mengekspresikan eh, pandangan yang tidak normatif seperti itu kemudian juga eh, ancaman dan kekerasan secara langsung perdagangan perempuan ya trafficking ini melalui penggunaan teknologi ya termasuk juga Uh, pemilihan dan persiapan korban kekerasan seksual yang terencana seperti itu di sini uh, banyak sekali kejadian-kejadian uh, trafficking seperti ini sudah uh, ada yang sudah diproses secara hukum dan masih banyak juga terjadi hal-hal seperti ini pemerasan seksual juga misalnya dengan uh, apa dengan ancaman akan menyebarkan uh, Konten atau foto yang tidak senonoh kepada di media sosialnya, jika tidak diberikan uang seperti itu, misalnya, kemudian pencurian identitas, uang atau properti, dan lain sebagainya, kemudian juga ada serangan yang ditargetkan kepada komunitas tertentu, ya, misalnya meretas situs web, media sosial, email, atau... Komunitas dengan tujuan-tujuan dengan niat-niat yang jahat seperti itu, ya, bagaimana kita eh, mengatasi serangan-serangan ini, ancaman baik langsung ataupun tidak langsung, kekerasan terhadap anggota komunitas atau suatu organisasi, kemudian juga ada pengepungan, mubeng, gitu ya, khususnya ketika memilih target, kemudian pengungkapan informasi yang sudah diinginkan, seperti alamat tempat penampungan dan sebagainya. Ini beberapa contoh-contoh kekerasan berbasis gender online. Nah, siapa saja yang bisa menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online ini? Yang rawan bisa menjadi korban dari kekerasan gender online ini. Nah, berdasarkan riset ya, sudah dilakukan ada beberapa orang yang Paling berisiko mengalami kekerasan uh, berbasis gender online ini yaitu uh, dari identitas seseorang yang terlibat dalam hubungan intim seperti itu, yang dilanggar apanya keintiman dan kepercayaan. Yang terjadi apa? Ini bisa melibatkan penggunaan teknologi informasi komunikasi seperti itu, ya. Untuk ekspresi pribadi, kemudian kontennya bisa dieksploitasi secara publik oleh orang-orang yang terlibat erat dengan orang-orang tersebut. Ini, di sini bisa saja terjadi pemerasan, konsekuensinya apa? Ini bisa mengakibatkan eh, si korban bisa mempunyai niatan untuk bunuh diri, seperti itu ya, karena apa? Karena dipermalukan oleh publik karena konten kontennya dia di apa di di ekspos di media sosial di go public seperti itu sehingga ini perlu ada uh, pendampingan, perlu aksi tambahan dengan hal-hal uh, yang uh, bersifat pribadi dalam hal ini ya. Uh, kemudian kalau uh, uh, apa uh, yang menjadi korbannya adalah Uh, profesional, gitu ya, yang sering terlibat dalam ekspresi publik, uh, termasuk aktivis uh, jurnalis juga, ya. Aktivis sendiri di sini tentunya banyak sekali tantangannya, kemudian juga penulis, peneliti, musisi, aktor, atau siapa saja, dengan uh, apa ya, yang menjadi uh, public figure, gitu ya, atau uh, yang sering menjadi menjadi apa namanya youtuber seperti itu ya ini juga rawan untuk menjadi korban ya karena apa yang dilanggar itu adalah kebebasan berekspresi secara personal itu sudah dilanggar maka yang terjadi akan terjadi pelecehan ancaman bahkan bisa jadi pembungkaman disuruh Misalnya seseorang atau orang aktivis karena me, apa namanya me, menyampaikan hal-hal yang barangkali tidak berkenan seperti itu bisa saja terjadi pembungkaman melalui pelecehan secara verbal seperti itu ya konsekuensinya yang bisa kita apa yang diterima biasanya konsekuensinya tidak terlalu ekstrim seperti itu apa karena e, status dari e, apa namanya e, status publik korban itu e, memiliki kekuatan yang lebih untuk e, memperbaiki situasi seperti itu. Nah siapa lagi yang bisa e, rawan menjadi korban e, Penyintas dan korban penyerangan fisik ini tentunya terkait dengan e, keselamatan fisik ya? apalagi terlibat langsung dalam misalnya kalau kita ambil contoh merekam gitu ya seseorang atau merekam orang yang lagi apa namanya diperkosa seperti itu ya ini juga dapat mengakibatkan konsekuensi yang boleh dikatakan sangat ekstrim bisa mereka melakukan bunuh diri itu hal yang yang paling uh, ekstrim yang bisa dipikirkan oleh uh, pelaku itu sendiri nah kekerasan berbasis gender online ini uh, bagi pelaku ya bisa jadi banyak hal yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender online ini barangkali bagi pelaku itu adalah sebagai ajang motivasinya sebagai ajang balas dendam bisa jadi ya Mungkin juga karena cemburu, atau karena kita sekarang memasuki tahun politik. Bisa saja ini adalah agenda politik, ya. Kemudian, juga mungkin karena marah, atau ideologi yang berbeda, atau juga asrat seksual, kebutuhan keuangan, atau juga bagaimana bisa menjaga status sosial. Uh, itu uh, kemudian juga tujuannya apa? Mereka si pelaku menyakit, ingin menyakiti secara psikologis ya, menyakiti secara fisik. Uh, kemudian juga uh, apa namanya? Dia ingin menurut dia bagaimana caranya penegakan norma dalam hal ini ya. Jadi uh, kita tentunya uh, sangat ingin sekali bagaimana kita apa namanya melakukan pencegahan baik korban dan pelaku seperti itu ya karena dampak bagi si korban terkait dengan kekerasan berbasis gender online itu dampaknya sangat luar biasa sekali dampak secara fisik secara psikologis secara ekonomi dan juga secara fungsional seperti itu ya nah Bagaimana caranya kita, kalau menemukan kekerasan berbasis gender online ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa melakukan uh, pelaporan, ya, kita bisa melapor. Uh, kemudian, uh, di masing-masing kabupaten kota itu, ada yang namanya UPT uh, untuk pelayanan terpadu kepada anak dan perempuan. Seperti itu, yang dulu namanya adalah... P2TP2A sekarang menjadi unit uh, UPT ya U, unit terpadu seperti itu ya dalam satu atap. Nah inilah uh, beberapa dampak negatif dari kekerasan berbasis gender online yang uh, terjadi pada uh, korban ya. Jadi konteks uh, sosial, gender, budaya, di sini politik, agama, teknologi, sangat berpengaruh kepada pelaku untuk melakukan kekerasan-kekerasan berbasis gender online seperti ini ya Jadi apapun motivasi dari si pelaku tetap yang menjadi korban perlu dilakukan pendampingan karena kita tidak ingin korban nanti juga menjadi pelaku tapi tidak menutup kemungkinan pelaku juga adalah korban. Jadi kita tidak bisa menutup mata apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Bisa bisa saja atau bisa jadi adalah pelaku itu adalah pernah menjadi korban dari kekerasan uh, berbasis gender ini atau uh, ini adalah motivasi pribadi dari perilaku itu. Makanya kita harus bisa memisahkan apakah pelaku itu adalah juga merupakan korban, atau memang pelaku itu memang benar-benar secara apa namanya sadar melakukan kekerasan tersebut. Seperti itu, ya. Jadi, seperti saya katakan tadi, dampak kerugian atau dampak negatif dari kekerasan berbasis online ini sangat luar biasa kerugian psikologis seperti saya katakan tadi keterasingan sosial, kerugian ekonomis, mobilitas juga bisa sangat terbatas karena malu mereka untuk keluar. Jadi untuk bersosial bersosialisasi dengan lingkungan mereka akan rendah diri seperti itu ya. Nah, selain dari dampak pada individu, konsekuensi utama dari kekerasan berbasis uh, gender online ini adalah uh, apa namanya penciptaan masyarakat di mana uh, perempuan tidak lagi ya tidak merasa aman secara online atau uh, secara offline juga. Karena apa? Karena hal ini uh, erat kaitannya dengan uh, kontribusi terhadap budaya seksisme dan misoginis ya secara online serta ini Melanggengkan ketidaksetaraan gender di ranah offline, jadi pelecehan online dan kekerasan berbasis gender itu secara tidak langsung dan secara langsung sangat merugikan uh, perempuan, ya, dengan uh, membatasi kemampuan mereka untuk mendapatkan manfaat dari peluang yang sama secara online yang biasanya didapatkan oleh laki-laki seperti misalnya pekerjaan, promosi dan uh, lain sebagainya. Nah, inilah uh, yang harus kita lakukan bagaimana pentingnya perlindungan privasi online seperti itu ya. Bagaimana kita bisa melindungi uh, apa yang kita punya uh, di media sosial sekarang adalah uh, dunia digital, dunia Begitu sempitnya, semuanya ada dalam genggaman seperti itu, ya. Bagaimana kita agar tidak menjadi korban dari uh, kekerasan berbasis gender online ini? Nah, perlindungan terhadap privasi di dunia maya ini adalah kunci utama keamanan diri kita, ya, dari berbagai kekerasan atau kejahatan di dunia maya. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan apa namanya uh, privasi dalam apa adalah uh, bagaimana batasan atas diri atau informasi mengenai diri uh, kita ya dari jangkauan mata publik itu yang harus kita jaga. Nah, kalau dalam uh, apa namanya ranah online melindungi privasi itu berarti melindungi data pribadi kita ya. Terlebih data-data yang sangat sensitif seperti itu dari siapapun yang bisa mengakses informasi tersebut, baik secara online ataupun uh, secara offline. Data pribadi atau juga uh, dikenal dengan personally identifi identifiable information, itu ya. Uh, PII. Ya. Hal atau informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak, atau merujuk Uh, ident, 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 apa individu tertentu secara uh, spesifik. Nah, jadi uh, kita harus dapat melindungi data-data pribadi kita, baik nama, nomor identitas, alamat pribadi, nomor kontak personal, karakteristik personal, semuanya harus bisa kita lindungi. Di dunia maya, data-data pribadi seperti ini, Sangat dianjurkan sekali untuk tidak diumbar, terutama oleh kita sendiri, oleh diri kita sendiri saat menggunakan media sosial, apalagi media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WA, dan lain sebagainya, atau aplikasi percakapan Telegram, apa namanya lain, dan lain sebagainya. Itu kan ada identitas pribadi kita diminta oleh. Uh, kalau media sosial Facebook seperti itu ya itu bisa di, disembunyikan. Yang penting kita uh, jangan hanya bisa menggunakan, tetapi kita juga harus memahami apa yang boleh dilihat orang dan apa yang tidak boleh uh, apa namanya diketahui oleh orang. Nah, bagaimana ntar kalau ada pertanyaan seperti itu? Bagaimana cara kita melindungi privasi? Kita di media sosial dan di aplikasi percakapan seperti itu, ya. Jadi, yang pertama yang bisa dilaku, kita lakukan, yang pertama pisahkan akun, bisa menggunakan beberapa akun untuk memisahkan akun yang bersifat pribadi dan hal-hal yang bisa dibagi ke publik ini bisa menjadi alternatif untuk melindungi diri kita ya, memprotek diri kita di dunia maya. Kemudian cek dan atur ulang pengaturan privasi. Kan biasanya ada ada password dan lain sebagainya. Sebaiknya kita secara teratur lakukan pergantian password seperti itu ya sehingga tidak diduplikasi oleh orang-orang yang berniat jahat seperti itu. Jadi, kita bisa menciptakan password yang kuat. Jangan hanya minimal dari apa yang ditentukan angka atau huruf atau apa. Lebih bagus dimodifikasi antara angka, huruf kapital ataupun tidak seperti itu ya. Kemudian juga jangan sembarangan Percaya aplikasi kepada pihak ketiga, jadi kita tetap mempunyai hak apa ya? Tidak percaya kepada orang siapapun seperti itu ya. Kemudian juga menghindari berbagi lokasi, biasanya perempuan-perempuan itu sering membagikan media sosialnya ada di mana seperti itu ya, sehingga ini juga bisa dilakukan oleh yang berniat jahat di mana kita berada, seperti itu ya. Sebaiknya mungkin jangan mengunggah eh, tempat di mana saat itu berada. Mungkin setelahnya nggak apa-apa. Kemudian juga berhati-hati dengan eh, apa sering ada URL yang dipendekkan, seperti itu ya, ada undangan perkawinan yang lagi marak, hmm. seperti itu. Kalau kita buka, ternyata itu adalah eh, konten yang bisa, eh, apa namanya, eh, me... Me, apa namanya e, mengambil data-data pribadi kita seperti itu ya banyak yang sudah kena seperti itu ya tetap kita jaga kerahasiaan PIN dan e, password kita seperti itu ya jadi semuanya harus dari kita bisa memproteksi diri agar e, kita ter apa terhindar dari kekerasan-kekerasan yang berbasis gender online ini. Jadi eh kalau misalnya eh, apa yang bisa kita dapat lakukan kalau kita menjadi korban pada saat itu ya. Kita tidak tahu kan suatu saat siapa tahu kita menjadi salah satu korbannya. Kita bisa yang bisa kita lakukan yang pertama kita bisa mendokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri kita apa yang terjadi Bila memungkinkan, dokumentasikan semua hal secara mendetail. Ya, dokumen kita buat secara kronologis ini dapat membantu proses pelaporan, ya, dan juga bisa, apa namanya, pengusutan oleh pihak yang berwenang, bisa lebih cepat, seperti platform online, tempat terjadinya kekerasan berbasis gender, ataupun kepolisian, seperti itu, ya. Kemudian kita bisa memantau. Kita bisa pantau situasi yang kita hadapi. Bagaimana sih situasi yang kita hadapi? Meskipun tidak dianjurkan ya, apakah mungkin kita untuk menghadapi pelaku seperti itu ya? Itu pun kalau memang tidak memungkinkan, jangan dilakukan. Karena kita sendiri tentunya kalau ada orang atau teman yang nggak apa-apa, ada yang membantu, tapi kalau kita sendiri, bagaimana? Apakah mungkin untuk melakukan dokumentasi sendiri seperti itu ya, atau kita bisa pantau dan kita bisa melihat situasi yang sedang dihadapi, dan kita memutuskan? Barangkali, kalau nanti ditanyakan, ya, kalau sekedar berbicara saja, barangkali gampang, tetapi kalau kita menghadapi secara langsung, barangkali apa orang Bali bilang Sek, gitu ya nek nggak bisa ngomong apa-apa udah kaget gitu diam nggak bisa berpikir pasti e, bengong gitu ya sesaat pasti bengong nggak bisa berpikir seperti itu tetapi kalau kita sudah tahu sudah mempelajari minimal kagetnya itu tidak kelamaan sampai setelah selesai kita di e, apa e, di intimidasi baru kita sadar nah itu sudah Lewat, tetapi kalau kita paham eh, bahwa kalau terjadi seperti ini eh, kepada diri kita, kita harus bisa mengambil langkah-langkah. Mudah-mudahan, dalam waktu yang singkat, kita segera sadar sehingga bisa melihat situasinya seperti apa. Apa yang harus bisa kita lakukan, kita bisa memutuskan eh, hal yang paling baik, dan tentunya aman untuk kita. Jangan sampai kita melakukan hal yang... Uh, tidak aman buat diri kita, itu itu juga perlu dipikirkan. Kemudian saya yakin perempuan-perempuan uh, sekarang semuanya pegang gadget, semua pegang handphone. Begitu kita tersadar dari kegagetan kita, coba telepon. Makanya kalau bisa, kalau memungkinkan, barangkali di nomor teratas itu adalah telepon-telepon penting yang bisa kita hubungi secara mendadak begitu buka HP langsung sudah terhubung seperti itu. Sehingga tidak mencari-cari lagi berapa sih nomornya suami, nomor anak atau nomor kepolisian yang bisa cepat bisa membantu kita seperti itu ya. Jadi mohon nanti di HP-nya nomor-nomor penting itu ditaruh di paling atas sehingga kalau kita menjadi korban dalam waktu cepat kita bisa mendapatkan uh, bantuan. Nah, uh, kalau di dunia uh, online, uh, kalau kita mendapatkan intimidasi seperti itu segera, segera lapor dan blokir, blokir uh, akun uh, pelaku itu ya, uh, sehingga uh, kita juga tidak terus-menerus diintimidasi seperti itu ya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan apabila uh, kita mendapatkan uh, kekerasan seperti itu. Nah, uh, yang terakhir, barangkali uh, apa yang harus kita lakukan? Karena uh, kita mudah-mudahan tidak menjadi korban, tetapi kalau ada korban uh, di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, siapapun. Baik perempuan atau anak, karena yang sering menjadi korban dari kekerasan berbasis gender online ini adalah anak dan perempuan. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa kena kekerasan ini, tetapi yang paling sering adalah perempuan dan anak. Jadi, prioritas utama kita saat melakukan pendampingan pada korban adalah. Bagaimana kita bisa memperhatikan dan mementingkan kebutuhan si korban? Jadi, pendampingan yang kita lakukan untuk korban agar si korban tidak mengalami trauma seperti itu ya, minimal harus didampingi oleh psikolog seperti itu ya, sehingga mereka tidak trauma. Kemudian, semua tindakan yang kita ambil sebagai pendamping seperti itu ya, saat pendampingan harus... Kita koordinasikan bersama dengan korban, apakah dia setuju untuk didampingi, karena kadang-kadang juga ada beberapa korban yang tidak mau didampingi karena malu dan lain sebagainya. Banyak hal, banyak faktor yang mempengaruhi, sehingga kalau kita menjadi pendamping korban kekerasan ini, di samping seorang psikiater psikolog juga kita juga harus memahami bagaimana uh, si korban itu sendiri kalau memang si korban tidak ingin uh, dilakukan pelaporan ya kita ikuti tetapi uh, secara perlahan dan lambat laun kita memberikan pemahaman kalau kita tidak melapor maka akan terjadi lagi hal yang sama yang menimpa orang lain yang tidak bersalah seperti itu sehingga akan berjatuhan korban-korban yang sama apakah itu yang diinginkan barangkali seperti itu kita berikan pendampingan-pendampingan sehingga lambat laun um, si korban akan memberikan kepercayaan kepada pendampingnya untuk melakukan uh, pelaporan seperti itu yang yang pasti kalau ada visum tentunya ini akan uh, lebih baik lagi itu hal hal yang bisa dilakukan di samping juga pada saat mendampingi si korban, kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya jejaring dalam hal ini. Kita bisa membentuk jaringan dukungan, kemudian eh, apa namanya ada beberapa penyintas dalam hal ini kita bisa juga menceritakan eh, kisah korban kepada penyintas eh, Mungkin juga melakukan kampanye solidaritas seperti itu, ya. Banyak hal yang uh, bisa kita lakukan uh, sehingga kita bisa mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender online ini. Uh, barangkali begitu, Ibu Jin yang bisa saya sampaikan lebih kurangnya. Mohon maaf kalau ada diskusi, barangkali kita bisa berdiskusi lebih banyak tentang kekerasan berbasis gender online ini. Terima kasih. Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Diah. Menarik sekali informasinya karena uh, pada masa sekarang inilah yang sebetulnya harus menjadi fokus perhatian, terutama pada orang tua dan guru-guru di sekolah. Karena hari ini pemirsa kita kebanyakan adalah para guru Ibu dan juga orang tua yang menyaksikan betapa pentingnya untuk kita bisa bijak dan um, tetap mengutamakan bahwa privacy itu harus menjadi privacy, bukan untuk dibongkar gitu ya. Menarik sekali. Nah, saya yakin pasti sudah ada berbagai banyak pertanyaan, pemikiran gitu ya dari para peserta kita yang ada dan uh, mengikuti secara langsung dari media, media kanal IG Bali TV. Jadi kita akan memberikan kesempatan pemirsa IG Bali TV. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Dia. Dan peserta yang ingin bertanya seperti sudah tertera pada running text silahkan untuk bisa menuliskan pertanyaan melalui live chat atau jika ingin berinteraksi secara langsung boleh mengajukan pertanyaan dengan format seperti yang tertera pada running text. Terlebih dahulu silakan untuk dikirim melalui nomor WA 0852 3741 3641. Penanya yang terpilih akan kami undang ke studio IG Bali TV. Dan sekarang kita jeda sejenak tetap di kanal Igi Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali, Media Kreativitas Insan Cendikia Semeton Bali. Baiklah, kita sudah masuk pada sesi tanya jawab pemirsa iki Bali TV dan kita akan menunggu pertanyaan yang ada di live chat untuk dapat ditanggapi langsung oleh narasumber hebat kita. Nah sambil kita menunggu, Ibu Dia tadi ada beberapa hal yang disampaikan mengenai hal-hal eh, yang bisa terjadi gitu ya di dalam keseharian kita. Oh. Ternyata sudah ada pertanyaan, Bu. Nah, persis nih, saya juga lagi mau tanya ini ya. Saya bacakan, Ibu ya. Apa yang dimaksud e, pelaku adalah bisa juga menjadi korban? Wah, karena itu tadi kayak kontradiksi, Bu. Pelaku juga korban gitu. Seperti apa contohnya? Kemudian apakah ada penanganan yang berbeda dengan yang dia adalah pelaku juga korban atau hanya murni sebagai pelaku? Silakan, Ibu. Suaranya mohon di unmute. Ya, yep. yeah, sebentar lupa tadi. Ya, yeah. <laughs> uh, ini banyak juga menjadi pertanyaan Kak, uh, yang dipertanyakan oleh masyarakat yang uh, tidak paham ya, tidak uh, kenapa sih uh, pelaku juga bisa menjadi korban? Contohnya, nah misal seperti ini, seseorang yang pernah menjadi korban kekerasan. Kemudian, tidak mendapatkan perlindungan hukum, tidak mendapatkan penanganan secara traumatis, tidak didampingi oleh psikolog pada saat mereka mengalami kekerasan. Itu di, apa, di mindset mereka akan berputar terus, kejadian-kejadian traumatis seperti itu akan terus berputar di dalam otaknya mereka, sehingga suatu saat. Si korban ini ingin melakukan hal yang sama terhadap seseorang. Saya pernah dibuat seperti ini, sehingga saya bisa menderita seperti ini. Saya tidak ingin, dong, seperti saya seorang diri. Saya juga harus mencari korban, biar ada teman saya yang sama menderitanya seperti saya. Itu yang eh, sering terlintas di dalam benak mereka. Sehingga, eh, orang ini bisa, saya katakan, menjadi pelaku untuk melakukan hal yang sama terhadap seseorang. Bagaimana perlakuan orang bulu terhadap dia? Dia akan melakukan hal yang sama terhadap orang lain. Makanya, ini yang saya katakan bahwa. Tidak menutup kemungkinan pelaku juga adalah korban. Dulu, dia pernah menjadi korban. Makanya, kalau kita mengetahui ada korban, siapapun itu, baik perempuan atau anak, tidak menutup kemungkinan kita yang tahu harus lakukan pendampingan kalau tidak ada psikolog. Gitu ya, sekarang eh, seperti saya katakan tadi, masing-masing kabupaten kota sudah ada pendampingan seperti itu ada UPT yang dulu namanya P2TP2A di masing-masing kabupaten kota provinsi juga ada untuk mendampingi gratis ini tidak bayar kalau kota dan pasar yang saya tahu karena saya juga terlibat di sana tidak dipungut bayaran gratis kita akan mm -hmm. uh, untuk mencari uh, apa namanya uh, 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 untuk mencari uh, kok lupa saya apa apa namanya Mbak Bin kok lupa saya ya. <laughs> uh, untuk uh, pisum enggak. pisum ya untuk mendapatkan pisum juga itu kan biayanya tidak murah untuk oh. dan pasar akan dibantu yang penting hmm. uh, kita harus jujur ya. pendamping korban itu harus jujur menyampaikan hal-hal yang Berkaitan dengan korban, sehingga bisa dibantu seperti itu. Jadi, e, kalau ditanyakan apakah ada penanganan yang berbeda dengan yang murni pelaku, jelas karena kalau murni pelaku, kita menginginkan pelaku ini agar tidak berbuat lagi hal yang sama. Kalau misalnya hanya sebatas diberikan hukuman, kurungan, hukuman pidana, tidak menutup kemungkinan mereka setelah keluar akan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi, harus ada. Uh, seperti saya katakan tadi intervensi lain sehingga ada efek jerak bagi pelaku nanti kalau sudah keluar dari uh, lingkungan uh, menjadi narapidana itu tidak lagi melakukan hal yang lain tetapi bagaimana cara kita melakukan uh, kalau pelaku ini adalah juga korban nah kita uh, di sini kembali lagi pelaku yang sekaligus korban ini harus kita dampingi oleh psikolog. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Barangkali ini ranahnya psikolog yang bisa uh, mengantisipasi barangkali apanya yang dulu uh, diselesaikan di disembuhkan seperti itu, apakah traumatisnya uh, kemudian baru dia sebagai pelaku tapi tetap sebagai pelaku juga harus ada sanksi hukum sehingga Uh, secara korban, sudah didampingi oleh psikolog. Kemudian, secara pelaku juga, dia harus mendapatkan uh, hukuman yang sesuai dengan uh, perbuatan yang dilakukan, tetapi dengan uh, tidak menutup kemungkinan nanti kalau dia sudah keluar dari uh, penjara seperti itu, dari melakukan rehabilitasi, dan lain sebagainya. Tidak akan melakukan hal yang sama lagi dengan maksud dan motif apapun seperti itu. Uh, bisa jadi mungkin uh, maksud dari pertanyaan, kalau misalnya ini terjadi pada anak yang uh, masih di usia anak, ibu kan seringkali usia kita uh, yeah. uh, melihat. Contoh ya, Bu, yang terakhir itu di Cimahi, ya, di bulan Agustus 2023 ada pelajar yang dirundung kan, Bu, waktu itu ada terjadi pemukulan dan lain-lain, dan ya. pelakunya juga masih anak-anak. Jadi, yang tadi Ibu sebutkan, bahwa pelaku juga bisa menjadi korban setelah ditelusuri. Eh, ternyata si anak pernah juga mengalami kekerasan sebelumnya, bisa ya. jadi itu jadi contoh ya, Bu, ya. Betul-betul, ya, oh. Betul. oh ya, Bu, betul. saya tambahkan tadi yang UPTD itu UPTD PPI, Bu. Kalau iya saat betul ini. perempuan Ke, uh, ya. perlindungan ya, perempuan, perempuan dan, dan anak ya UPTD PPA uh -huh. di kepolisian yeah. juga ada betul ibu mungkin bisa ditambahkan bahwa saat ini di KPPA sapa satu itu bisa hmm. menjadi hotline oh, dari iya. UPTD PPA yeah. silahkan kalau misalnya ada di sekolah-sekolah bapak ibu guru yang saat ini memiliki ya bu ya kasus-kasus seperti yeah. yang ibu tadi sudah jelaskan boleh lapor ke sana lalu di lapor.go.id itu juga cybercrime crime milik dari Betul. Polri Lalu Polri, ada yang terbaru iya. Bu tadi saya uh -huh. mau tanya nih sambil menunggu yang lain ya Bu ya uh -huh. kita itu sering uh, ini berita terbaru dan cukup menghebohkan Bu uh -huh. bahwa ternyata yang paling banyak terjerat pinjol itu adalah para guru bener ya Bu ya saya saya baca ini artikel itu menarik sekali jadi waktu saya diminta jadi moderator Saya pengen nanya ini pendapat uh -huh. Ibu bagaimana Bagaimana kasus ini bisa terjadi dan bagaimana para guru tidak terjerat kasus-kasus seperti ini lagi, Bu? Silakan, Bu. Iya. Uh, kalau pinjol itu, uh, jujur saya, saya sih juga sangat prihatin. Uh, dan kenapa guru-guru yang banyak, bukan guru, dosen pun banyak yang terjerat pinjol. Beberapa hmm. teman saya juga ada yang terjerat pinjol. Nah, uh, artinya apa? Jadi Pemahaman kita tentang pinjaman online dengan memberikan kemudahan-kemudahan Jadi kita sebagai tetap manusia ya tentunya ingin mendapatkan kemudahan Meminjam sekian kembalinya kok mudah murah banget seperti itu ya Siapa yang enggak tergiur Nah sekarang barangkali yang bisa kita lakukan termasuk kepada diri saya juga mudah-mudahan saya saya sih belum jangan sampai uh, tergiur oleh pinjol ini karena ini uh, benar-benar uh, apa ya bisa uh, termasuk juga ini kekerasan di ranah online seperti itu ya karena apa uh, beberapa teman saya yang terjerat pinjol ini padahal di perjanjian dia bayar tiap bulan tetapi belum sebulan sudah dikejar oleh mereka, dan kalau tidak bisa mengembalikan semua data pribadinya, akan dibeberkan di media sosial. Ini yang saya tadi katakan, ini yang membuat malu, ini yang membuat uh, seseorang itu bisa saja uh, mengambil keputusan yang ekstrim untuk bunuh diri, seperti itu. Misalnya, kan ada beberapa kasus seperti itu yang sudah terjadi, jadi sebaiknya. Bapak Ibu Guru yang boleh dikatakan seorang intelek seperti itu ya. Mari kita berpikir jernih untuk tidak tergiur oleh iming-iming yang mudah mendapatkan uang dengan cara yang sangat sederhana, yang simpel. Kalau kita bisa berpikir apa secara nalar kita ya, zaman sekarang siapa sih yang eh, apa namanya bisa mendapatkan uang begitu mudahnya tidak mungkin kalau kita tidak bekerja. Saya nggak percaya kalau dengan pinjaman banyak seperti itu ya, mereka mengiming-imingi kemudahan syarat-syarat mudah, tapi setelah kita dapat uangnya, kita dikejar, dikejar habis-habisan dan bahkan data kita diberikan kepada orang. Saya pernah menjadi apa penjamin kalau tidak salah malah saya yang dikejar oleh uh, pinjolnya tersebut, padahal saya bukan uh, peminjam seperti itu. Saya juga nggak tahu kalau teman saya memakai na uh, apa, nama saya, nomor telepon saya sebagai penjamin seperti itu. Ini luar biasa, sudah apa namanya kejahatan yang terkoordinir seperti itu ya, sudah direncanakan sama dengan kejahatan-kejahatan. Dengan menggunakan telepon seperti itu, ya, bahwa saudara anak kita mengalami kecelakaan seperti itu, ya, mohon segera ditransfer uang, karena sekarang harus dilakukan operasi karena anak atau saudaranya uh, perlu segera ditangani. Nah, kan ini, kalau kita se pikir secara logika, kan tidak mungkin, ya, bahwa seseorang yang mengaku-ngaku uh, sebagai apa namanya penolong siapapun keluarga kita yang dikatakan mengalami kecelakaan harusnya kan dari pihak rumah sakit atau dari pihak kepolisian bahkan juga kadang-kadang eh, mengaku mengaku apa mengaku aku dari pihak kepolisian juga seperti itu nah ini eh, barangkali tipsnya kembali kepada diri kita jangan mudah tergiur oleh hal-hal yang membuat diri kita mudah. Saya pikir hidup ini tidak mudah seperti itu untuk mendapatkan sesuatu juga tidak begitu instan, tidak mudah, perlu perjuangan. Semuanya uh, memerlukan dana, perlu materi seperti itu. Tetapi barangkali caranya, jalannya bagaimana agar kita tidak terjerat oleh hal-hal yang terkait dengan online karena Rekam jejak digital itu susah sekali untuk hilang, dilacak sekecil kecilnya apapun itu akan terbongkar seperti itu. Jadi eh, yang ada nanti kita bisa eh, apa namanya, eh, mempunyai pikiran yang sangat singkat. Mudah-mudahan tidak terjadi. Barangkali itu dari saya mungkin. Iya. Yeah. Baik Bu, terima kasih itu pencerahan ya buat kita semua pada sore hari ini untuk kita berhati-hati apapun permasalahannya masih ada jalan keluar lain ya Bu ya. Jangan sampai mengorbankan data-data kita. Baik, peserta yang ingin bertanya seperti tertera pada running text silakan bisa menuliskan pertanyaan dan kita sudah punya satu pertanyaan lagi Bu dari Pak Wayan Channel. Bagaimana cara sederhana dalam mengidentifikasi terjadinya kekerasan berbasis gender online? Mungkin lebih ke tips and trick, Bu. Silakan, Bu. Iya, Pak Wayan, cara sederhana bagaimana kita bisa mengidentifikasi kekerasan berbasis gender online itu, Bapak punya media sosial seperti itu ya? Saya yakin semuanya punya media sosial. Nah, kalau misalnya hal-hal yang dikirim kepada bapak itu sudah tidak berkenan, sudah merasa terganggu, tidak nyaman bagi bapak seperti itu, ya, karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Seseorang dikirimi gambar-gambar yang tidak senonoh, malah senang, malah merasa gembira seperti itu. Tetapi, kalau bagi Pak Wayan sendiri, dikirimi misalnya gambar-gambar yang menurut bapak baik gambar konten apapun itu yang tidak berkenan uh, di hati nah ini sudah bisa diidentifikasikan sudah terjadi kekerasan berbasis gender itu jadi uh, sangat-sangat simpel sekali tidak usah uh, apa namanya bagaimana mengidentifikasi harus uh, dengan metode ilmiah seperti itu tidak ya Pak ya jadi yang membuat kita tidak nyaman, gitu aja. Pokoknya, kita nggak eh, suka dengan kiriman-kiriman eh, gambar, kiriman konten, apapun itu yang membuat perasaan kita merasa tidak enak. Seperti itu, baik menyangkut diri kita atau menyangkut siapapun juga, yang eh, notabene bisa merendahkan martabat seseorang. Seperti itu, tapi sekali lagi, Pak Wayan. Karena seperti saya katakan tadi, bagi sosok orang, bagi Pak Wayan mungkin tidak nyaman, tapi bagi orang lain kalau merasa nyaman itu akan berbeda lagi. Tetapi kalau Pak Wayan merasa tidak nyaman, itu bisa dilaporkan Pak, karena itu membuat perasaan tidak senang, membuat perasaan tidak nyaman dengan konten dengan gambar yang dikirimkan baik melalui media sosial maupun media chat online seperti itu Pak. Baik, semoga sedikit tips and trick itu juga bisa menjadi jawaban ya buat Pak Wayan. Ada pertanyaan kembali, Bu. Jika kita menemukan kekerasan berbasis gender online di sekitar kita, apa yang dapat kita lakukan untuk membantu korban kekerasan berbasis gender online? Apapun bentuknya tadi ya, Bu ya. Cara kita bisa membantu seperti apa itu? Jika menemukan kekerasan berbasis gender online, di, oh ya. Yeah. Jadi kalau kita kita bukan bukan korban ya, tapi kita menemukan uh, bahwa ada korban di sekitar kita, menemukan kekerasan berbasis gender online uh, yang dilakukan seseorang kepada orang lain gitu. Uh, kita banyak sekali yang bisa kita lakukan. Uh, ini uh, dari siapa, Bu Jin? Ya, yeah. banyak sekali Jadi, hal, yang, hal yang yang bisa, bisa ya. ya yang bisa kita lakukan ya untuk membantu korban seperti saya sampaikan tadi kita bisa mendampingi korban minimal walaupun kita bukan seorang psikolog seperti itu ya kita dampingi jangan apa ya jangan menanyakan kronologis terlebih dahulu itu akan membuat mereka trauma jadi paling tidak kita dampingilah Sebisa kita, karena apalagi kalau itu misalnya anak-anak seperti itu, ya? Kalau orang dewasa, mungkin akan berbeda penanganannya. Kalau misalnya anak-anak, nah, anak-anak itu kan e, akan berbeda e, cara penanganannya, ya. Barangkali tidak seperti e, orang dewasa seperti itu, ya. E, kita bisa minta e, si korban. Uh, untuk menenangkan diri terlebih dahulu, walaupun kita bukan seorang psikolog, tenang uh, sambil berikan minum seperti itu dengan pelan-pelan uh, secara perlahan-lahan, sampai uh, si korban merasa aman, merasa nyaman seperti itu. Ya, jangan ujung-ujung baru melihat uh, korban, kemudian pelaku sudah uh, kita tidak kenal seperti itu. Ya, uh, langsung kita marahin apalagi kalau itu misalnya masih keluarga kita kita marahin uh, karena kamu pakai uh, rok mini makanya kamu menjadi korban perkosaan gitu misalnya. Nah, bukan bukan itu intinya. Tetapi bagaimana kita bisa mendampingi korban dalam hal ini agar si korban merasa tenang dan aman. Itu yang uh, perlu kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu setelah si korban merasa aman, merasa nyaman baru kita secara perlahan-lahan bertanya kronologisnya seperti apa. Itu pun kalau si korban mau berbicara. Kalau tidak, biarkan dulu. Kalau bisa pada saat itu karena kita misalnya kita bukan seorang psikolog, kita mungkin bisa membantu laporkan kepada UPTD PPA di masing-masing kabupaten atau masing-masing kabupaten juga punya eh, apa namanya media online seperti itu ya bisa baik pun makanya kita saya katakan tadi mohon nomor-nomor penting itu paling atas ditaruh sehingga kita cepat untuk meminta pertolongan seperti itu ya jadi eh, media online ini juga sangat penting dampak apa ya dampak positif dan dampak negatifnya pasti selalu berdampingan Kemajuan teknologi tidak serta-merta disertai dengan dampak positif, semuanya dampak negatifnya. Inilah yang perlu kita minimalisir. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita bisa serahkan kepada UPT untuk penanganan lebih lanjut, atau kalau di kepolisian, unit PPA yang menangani silahkan lebih lanjut prosesnya seperti apa karena kita bukan orang hukum bukan seorang psikolog seperti itu silahkan kalau ranah hukum ke PPA ke polis, kepolisian tetapi kalau ingin uh, psikolog itu di PPA juga ada psikolog kalau ingin pelan-pelan seperti itu agar mendapat visum dan lain sebagainya bisa ke UPTD, PPA di masing-masing kabupaten kota. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi jangan diam. Kita sebagai orang dewasa melihat kekerasan terjadi di depan mata kita sesuai dengan undang-undang TPKS yang undang-undang tentang apa kekerasan seksual itu siapapun boleh melakukan pelaporan terhadap uh, apa mewakili korban seperti itu ya kalau dulu kan kalau tidak korban sendiri yang melapor orang lain tidak bisa sekarang undang-undang TPKS sudah bisa dilakukan kalau kita melihat kejahatan kejadian seperti itu kita bisa langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang seperti itu Betul sekali, Bu. Uh, seperti juga tertuang di Permendikbudristek PPKSP nomor 46 tahun 2023 ya. Kita baru saja bahas itu kemarin, Bu, di sekolah oh, ramah. Iya. Oh, iya. Anak ya. Oke, okay. mungkin tambahan sedikit Bapak Ibu, uh, tadi saya temukan di data bahwa kita ada patroli cyber, itu ada di 021 BSSN ya. 021 -788 33610 Lalu ada Satgas Polri untuk pinjol Ini saya ketemu Bu sekalian 081 yeah. 2808 uh, Jadi sudah dimention ya Di Iki Bali TV ada KPP KPPPA, Sapa Kpp. 129, UPTD yeah. PPA Terutama untuk Provinsi Bali Jadi tidak ada lagi kata bahwa kita tidak bisa melindungi sekitar kita Ibu, mungkin pertanyaan terakhir ya, Bu ya. ya. Kan ini menjelang pemilu. Ada saran uh -huh. tidak, Bu terkait dengan trolling tadi ya? Kita tadi sempat sebutkan ada tindakan sengaja memberi komentar supaya terjadi argumen. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pendidik, terutama para guru untuk kita bisa tetap harmonis, Bu, dalam situasi menjelang pemilu, Bu? Iya. Kalau ada komen-komen seperti itu, barangkali cukup stop di kita. Jangan ikut berkomentar, karena apalagi guru adalah ASN, kan, netralitasnya harus tetap dijaga. Uh, kalau saya sih, uh, menurut saya pribadi, cukup di kita saja komen tersebut. Jangan kita komen ini, dan jangan di-share ke lain tempat itu nah, apalagi ada WA gitu ya biasanya kan ibu-ibu paling suka belum paham apa yang terjadi melihat sesuatu gitu langsung di uh, di share uh, di kopas di share lagi ke grup-grup lain seperti itu kalau uh, menurut saya kita baca dulu telaah dulu apa sih isinya apa sih kontennya itu kalau memang Menurut kita, itu berpotensi memecah belah, berpotensi sara, berpotensi yang negatif. Seperti itu, apapun itu, saya yakin Bapak Ibu Guru pahamlah apa ya potensi-potensi yang bisa menyebabkan terjadinya konflik, apalagi kita adalah bantang, tahun politik bantang. sekarang. Jadi, sebaiknya stop di kita, jangan diteruskan. Bila perlu, itu dihapus. Seperti itu, itu yang saya, sering saya lakukan sehingga apapun konten-konten yang dikirim di media sosial terutama media chat oleh seseorang ke grup-grup yang saya ikuti, saya tidak pernah berkomentar, saya tidak pernah men-share lagi ke grup yang lain, cukup di diri kita dan kita juga harus melakukan hal yang sama terhadap teman-teman seperti itu ya jangan kita ikut-ikutan men-share yang kita tidak paham. Itu tentang hal apa seperti itu? Itu barangkali Bu Jin. Terima kasih. Suaranya, suaranya belum kedengaran Bu Jin. Oke. Okay. Terima kasih Bu Diah untuk semua paparan terima kemudian suaranya. jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kami berharap dari ini singkat ya, Bu ya. Sebetulnya masih bisa lebih panjang lagi, kalau mau diperdalam. Tetapi yeah. semoga dalam kesempatan yang singkat ini bisa memberikan banyak manfaat luar biasa sekali um, sore hari ini sesi kita dan juga pertanyaan dan jawaban yang muncul. Tentu saja tidak semua pertanyaan. Mohon maaf kami tidak bisa rampungkan di kegiatan yang singkat ini, tapi tentu kita bisa tetap berdiskusi di lain waktu. Kita akan yeah. jeda sejenak dan. Kita, saya ingatkan untuk link presensi sudah kami tayangkan di running text. Silakan Bapak-Ibu peserta bisa melihat um, di s.id slash presensi WIB tokennya 231124. Mohon token tidak disebarkan di luar live. Dan kita um, sekali lagi minta untuk Anda mengisi presensinya. Terima, terima kasih sekali lagi Ibu dia dan baik pemirsa Iki Bali TV tetap di kanal Iki Bali TV, kanal pendidikan Semeton Bali, media kreativitas Insan Cendikia Semeton Bali. Tak terasa kita sudah ada di penghujung uh, kegiatan kita sore hari ini Pemirsa IG Bali TV Terima kasih masih setia dengan kegiatan WIB kali ini um, Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada sore hari ini Saya akan meminta Ibu Dr. Ayu Diah Unity MSI Untuk memberikan closing statementnya pada sore hari ini Silakan Ibu masih di mute Bu silakan Mas mute ya. Terima kasih uh, sharingnya uh, terhadap kekerasan berbasis gender online ini tentunya seperti tadi tidak mudah diidentifikasi seperti itu ya karena uh, kita harus melihat juga undang-undang yang lain apakah ini termasuk kekerasan makanya kalau Memungkinkan Bapak Ibu guru bisa merujuk ke undang-undang TPKS yang mana-mana saja, yang termasuk dalam kategori kekerasan. Tadi saya belum, semuanya belum semua hal yang saya sampaikan, karena di sana juga ada kekerasan verbal, ke, bukan hanya kekerasan fisik semata. Ya, Bapak Ibu, ada kekerasan verbal, kekerasan psikologis, masih banyak macam-macam kekerasan. Nah. Inilah yang sepatutnya kita jaga agar jangan anak-anak kita menjadi korban. Karena kalau menurut saya anak-anak siapapun itu adalah anak kita semua, generasi emas kita di 2045 mereka adalah calon-calon pemimpin kita. Jadi bagaimana kita bisa meminimalisir kejahatan, kekerasan, Terhadap anak-anak kita, walaupun kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa teknologi ini, kita memerlukan teknologi. Ada dampak positif dan ada dampak negatif, pasti. Tetapi, bagaimana kita agar dampak negatif ini bisa sekecil mungkin? Tentunya, Bapak Ibu Guru memegang peran yang sangat penting sekali di sini, karena apa saya sendiri mempunyai anak yang masih sekolah, omongan, atau bicara apa yang dikatakan gurunya di sekolah itu lebih diperhatikan daripada apa yang kita larang gitu misalnya uh, di rumah, uh, tapi kalau bapak dan ibu guru uh, menginformasikan tidak boleh A, tidak boleh B gitu misalnya jangan uh, keluar malam gitu misalnya atau anak-anak jangan membuli temannya, jangan membuli secara fisik dan lain sebagainya itu lebih didengar oleh anak-anak kita mudah-mudahan bapak dan ibu guru tetap menjadi panutan tetap menjadi yang bisa digugu dan ditiru oleh anak-anak kita sehingga kekerasan yang dilakukan bukan saja oleh orang dewasa tentunya anak-anak juga bisa menjadi pelaku kita bisa hindarkan barangkali itu bu Jen yang bisa saya sampaikan lebih kurang mohon maaf terima kasih Terima kasih Ibu Dia. Demikian tadi closing statement dari narasumber kita. Sekali lagi terima kasih dari I, pengurus wilayah IKI Bali dan juga IKI Bali TV Team kepada Ibu Dr. I Gusti Ayu Dia Unity MSI yang telah bersedia berbagi bersama kami di IKI Bali TV. Semoga ke depan kita tetap diberi kesempatan ya Bu untuk bekerja sama lagi Betul. dan Semoga Ibu harinya tetap lancar dan tetap menjadi dampak yang positif di sekitar. Amin. Silakan Ibu kami uh, memberikan kesempatan untuk Ibu bisa meneruskan kegiatan di sore hari ini. Terima kasih, Terima kasih. Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, pemirsa IG Bali TV demikian kegiatan webinar IG Bali kali ini yang bertemakan kekerasan berbasis gender online. Semoga apa yang telah disampaikan pada webinar hari ini bermanfaat bagi pemirsa IGI Bali TV. Kami menunggu umpan balik melalui kolom komentar. Jangan lupa juga like dan subscribe, serta nyalakan lonceng untuk mendapatkan update video maupun live dari kanal IGI Bali TV. Saya, Jentina Pakpahan sebagai MC moderator, penanggung jawab ketua IGI, Bali, Igi Wilayah Bali, produser Made Mahendra Eka Purusa, pengarah acara Ibu Eka Desi Budiarti, bersama tim kerabat kerja Iki Bali TV mohon undur diri. Salam, sharing, and growing together. Sampai jumpa pada WIB selanjutnya. Om, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namu budaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Rahayu.